Welcome back to Moko Moko Indonesia YouTube channel barengan sama gue Natasha. Dan kali ini dari 4 rangkaian skincare Moko Moko, kalian pasti udah gak asing karena ini udah di launching ya. Kalau misalnya kalian kemarin sempat ke Social Chic, sempat melihat pasti bentukannya skincare-skincarenya dari Moko Moko ini gitu. Nah, salah satu yang pengen gue bahas hari ini adalah Sunflower Seed Oil plus Ceramide Dual Essence Serum, yang menurut gue ini tuh salah satu produk yang oke punya. Oke, gue akan review abis ini. Oke, buat yang Dual Essence Serum ini kita buka ya. Kalau ngeliat dari packaging luarnya ini super-super lucu karena dia sunflower gitu gambarnya. Jadi ini kayak seolah-olah kertas dirobek gitu ya guys ya. Lucu banget sih. Oke, so let's open. Nah, ini dia tampilannya kayak gini. Jadi dia botolnya ini kalau nggak salah dari recycled materials ya. Jadi dia sangat-sangat eco-friendly. Dan alasan kenapa Moko Moko tuh bikin produknya tuh gede-gede gitu, supaya ya supaya kita nggak suka apa ya beli yang kecil-kecil terus dibuang, akhirnya menimbun sampah gitu. Jadinya ini satu produk isinya banyak banget dan harganya murah. Gue sih suka ya. Dari seluruh rangkaian skincare Moko Moko, gue paling demen yang ini sih emang. Jadi Dual Essence Serum ini dia kandungannya sunflower seed oil pastinya ya, ada ceramide-nya juga. Ada beberapa ingredients yang mungkin akan gue highlight ya, seperti grape seed oil, terus abis itu ada sunflower seed oil, meadow foam, ada apa lagi nih, ceramide-nya juga ada. Terus habis itu kandungan-kandungan pada umumnya ya yang ada di Dual Essence Serum ya. Kita langsung lihat dari bentukannya, ini tadi udah gue copot ya. Jadi dia tuh sangat-sangat secure guys, kalau misalnya kalian udah selesai pakai tinggal dipasang lagi. Jadi dia kalau misalnya mau dibawa kemana-mana nggak bakal ngecrot gitu loh. Tuh, dia tuh sangat-sangat aman kan, dia punya kepala nih, bisa dicopot aja. Nah, nyopotnya juga gampang banget. Terus ini kalau ngelihat dari directionnya, gently shake the dual essence serum to mix the two phases. Jadi dia memang ada kandungan oilnya ya, tadi seperti yang aku bilang, sama ada cairannya juga. Jadi harus di shake. Terus ini bakal ada kayak bulir-bulirnya gitu sih. Cute. Terus aku coba pakai ke tangan ya. Okay, so the consistency, it is very watery. Jadi dia sangat-sangat cair ya pastinya. Tapi okay, yang gue suka banget, dia baunya tuh enak banget loh. Dia tuh bener-bener baunya tuh kayak lemon ya. Gue bisa bilang ini lebih ke lemon. Jadi dia nggak sejeruk itu. Mungkin kalau teman-teman pakai yang brightening serum baunya kayak jeruk, tapi kalau yang ini tuh lemon gitu. Dan enak di kulit. Jadi ini karena gue pakai makeup ya, sorry banget. Tapi gue biasa pakai ini pas waktu malam gitu. Jadi gue udah selesai pulang, gue pengen pakai toner dan moisturizer in just one solution or liquid ya, you can call it. Ini gue selalu pakai ini Dual Essence Serum karena dia bener-bener sensasinya dingin di kulit gitu. Dia sensasinya dingin, baunya nggak ganggu karena gue tipikal orang yang sangat benci serum-serum yang baunya tuh obat atau baunya tuh ganggu banget ya, terlalu kenceng gitu. Ini tuh enak gitu. Jadi gue berasa kayak menempelkan buah-buahan di wajah gue gitu. Dan ini itu berfungsinya pastinya buat calming irritated skin. Jadi buat kalian yang punya kulit iritasi itu bisa dipakai banget. Terus juga dia bisa memberikan moisture karena dia memberikan efek strengthen skin's protective barrier kayak yang ada di kemasannya gitu, tertulis di kemasannya. Jadi buat kalian yang pengen kulitnya tuh terasa terhidrasi, pengen lebih segar, bisa pakai Dual Essence Serum. Okay guys, so that's it, my short review untuk Dual Essence Serum. Ini semua rangkaian skincare-nya bisa kalian beli di Shopee dan harganya sangat-sangat terjangkau untuk ukuran skincare yang isinya banyak banget kayak gini. Jadi kalian harus cek sendiri ya di Shopee ya. Soalnya biar kalau udah tahu nih harganya, nanti mungkin pas waktu payday bisa kali ya beli. Dan kita pasti juga ada promo-promo yang menarik di tanggal-tanggal kembar
please jangan sampai lewatkan, apalagi ini produk favorite gue, Dual Essence Serum, you have to try. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video dari Moko Moko selanjutnya. Bye!